akhirnya lanjutin beberapa pertanyaan feedback gitu yang lebih mengarah kepada katakanlah film YouTube. Ya. Tapi banyak yang bertanya-tanya keterlibatan kakak sendiri ada nggak sih dalam film? Oh, enggak ya. Aku kan di situ nggak ikut terlibat dalam itu apa namanya vlog itu. Tapi posisi aku ada di sana. Oke. Okay. Ya. Oh, tapi pada saat itu menyaksikan pembuatan itu? Pokoknya posisinya aku ada di sana karena kan awalnya aku diundang datang. Ya artinya kan pas pembuatannya ya, pas pembuatannya ya, pas pembuatannya ada di sana aja gitu. Ada posisinya aku ada di situ. Tapi di situnya kan lagi nggak fokus ya, lagi cuma telepon, lagi jalan ke sana, ke sini, ke sana. Nggak yang di depan kamera aku mantengin ngeliatin mereka ngomong dari awal sampai akhir kan enggak. Tapi ikut menyumbangkan ide-ide juga nggak? Artinya di posisi di posisinya aku ada di sana, tapi tidak berarti aku ikut gabung atau ikut merhatiin atau apa, karena posisinya kan pada saat itu intinya kan aku datang ke sana diundang. Tapi ikut kasih. Tapi tahu waktu itu ide itu pembuatan itu tahu. Tema wawancaranya itu. Oh, kalau tema wawancara kan semua spontan ya, enggak diskrip. Oh, gitu. Tapi ada ini omongan dari itu bilang nanti tayangin atau Pak Mas. Tapi Rama. Pablo Amare itu. Kalau lebih dalam ya nanti dari pembahasan. Biar nih jelas berdasarkan keterangan dari klien kami dari katakanlah juga informasi yang kami terima juga dari Pak Kepala bahwa benar ada kehendak untuk supaya itu tidak ditayangkan, tapi itu sebelum adanya laporan kepolisian. Ya sudah tayang, betul? Sudah tayang baru minta diturunkan. Ya sebelum sebelum tayang itu sudah diminta gitu. Yang meminta siapa bang? Ya itu masuk ke dalam ini ya materi. Nanti materi. Itu posisi syuting filmnya di mana? Itu vlognya itu kan di rumahnya kantornya Rey Utami. Gitu aja. Mbak di sana sedang apa? Awalnya kan diundang datang untuk silaturahmi ya, jadi itu spontan aja gitu. Berarti enggak ada kaitan dengan vlog. Maksudnya? Enggak ada kaitan dengan dalam bahasa dengan vlog. Ini mau bikin vlog atau dipanggil enggak ada rencana. Enggak ada rencana, enggak ada, enggak ada, enggak ada, enggak ada, enggak ada. Karena kan kita datangnya waktu itu siang, awalnya kan mau apa namanya membicarakan bisnis gitu loh. Jadi nggak langsung tiba-tiba datang untuk niat bikin vlog itu nggak ada niat, semuanya spontan kan kelihatan nggak ada script nggak ada apa itu aja. Tapi sebenarnya ada waktu pas Galih ngomong kayak gitu. Ngomong apa itu? Ngomong apa tuh? Mencari kan asin itu. Itu udah masuk ke materi. Aku nggak bisa jelasin ya nanti kan itu nanti biar penyidik. Tapi tahu ketika apa? Intinya kita ikutin aja tuh proses hukumnya karena di sini kita nggak karena udah masuk ranah hukum ya, nggak bisa kita jelasin detail totalnya gitu lirik ya. Nah, itu aja sih. Tapi kalau tadi ada yang tanya gitu mengenai adanya kehendak untuk ditarik atau dihapus, ini perlu saya jelaskan ya, saya tegaskan gitu bahwa itu sebelum adanya laporan kepolisian pihak kita tuh sudah meminta untuk itu. Dari pertama kali aku melihat itu ada. Oh, artinya sudah beredar. Ya sudah beredar. Sudah beredar terus ya. Mau ditarik gitu. Ya. Akhirnya laporan masuk. Enggak. Laporan itu kan baru masuk kemarin tanggal 2 Juli apa kayak 2 Juli ya. Iya. Orang intinya sebelum ada laporan dari pelapor gitu aja itu sudah. Dari awal aku melihat datang, ya. Pertama kali YouTube-nya itu ada. YouTube vlognya Ikli itu aja. Jadi teman-teman harus klik. Penilaiannya bagaimana aku malah? Nanti salah pengertian ya. Gitu. Ada paham enggak? Paham enggak? Bahwa ya. Setelah ada laporan baru itu ini jangan dipelintir-pelintir lagi. Gitu. Bahwa ini minta ditarik itu jauh sebelum adanya laporan kepolisian. Dari pertama kali. Karena dari apa? Baik-baik klien kami maupun Bapak Kasih Waktu Malah itu sebetulnya kan harusnya kan paling tidak gitu harus ada pemberitahuan dong. Gitu. Berarti ada pembiaran dong dari pihak sana atas permintaan penarikannya. Enggak di gubris. Enggak di gubris lah. Ya. Itu pendapat Anda ya, lebih kurang seperti itu kan. Oke. Pak Kumala tadi kata kakak Bang Tarek, katanya akan dilaporkan melaporkan Hotman. Untuk itu belum bisa menjawab karena sampai saat ini Gali masih di lokasi syuting, belum bisa kemana-mana. Ya, itu aja. Kak Kumala, kalau tadi Kak Kumala sempat meminta ditarik video itu sebelum ada pelaporan, berarti Kak Kumala sudah dari pertama kali melihat melihat vlog, akan menjadi bahaya begitu sudah melihat. Iya, udah dari awal, karena kan gini
syutingnya itu udah lama, maksudnya udah dari bulan Mei ya, kalau nggak salah akhir Mei. Aku nggak tahu videonya itu dikeluarinnya tanggal berapa. Intinya pada saat aku lagi buka-buka vlog, tiba-tiba ada vlog itu, dan pada saat itu juga kan aku langsung ngajuin keberatan untuk minta dihapus gitu. Terus? Ternyata dari pihak manajemen sana ya tidak digubris lah, mungkin seperti ada jawaban dari Mas Gali nggak, gue takut nanti melebar soalnya nanti ada masalah. Karena waktu itu kasihan dia istirahat dulu. Kan satu lagi kan mungkin seberapa siap sih menghadapi keputusan terburuk untuk Gali sendiri? Kita ingin berandai-andai ya, bahwa segala sesuatunya kan kita percayakan bahwa dalam hal ini juga tidak ingin mendahului dari kemarin. Mohon maklum gitu. Aku malah katanya kemarin sempat curhat dengan kecoknya. Enggak. Kalau dalam yang kasus ini enggak, kecuali kalau yang lain-lain ya, kalau yang ini enggak, karena dia juga lagi di luar kota kan, sama anakku kan lagi liburan, jadi enggak. Ini wajar lah komunikasi waktu itu kan untuk anak atau apa. Tapi kalau kasus ini enggak ada silaturahmi, iya, enggak ada. Jalan baik. Berarti sangat disayangkan banget ya ini. Ya begitulah, disayangkannya ya banyak oknum yang mungkin akhirnya jadi melebar, terus akhirnya jadi mungkin Gali ngomong apa, mungkin tapi teman-teman lebih tahu lah ya, kenapa ini menjadi Mbak, konteksnya lebih, banyak oknum ini gimana Mbak ya, maksudnya Mbak ya? Iya kan sekarang kalian tahu sendiri Gali itu bicaranya apa, kalau diulang itu kan tidak menyebutkan apa yang sekarang ini jadi viral gitu. Tapi kan keterangan ya, dari Pak Argo ya sendiri menyebutkan bahwa Gali memiliki maksud ya dan tujuan untuk mengatakan itu. Ya nggak apa-apa itu kan kita hormatin aja ke pihak kepolisian. Intinya kan sekarang ini saya kan dipanggil sebagai saksi. Ya udah, kita ikutin aja dulu prosesnya karena aku nggak bisa ngomong apa-apa, tidak mau mendahului ya, pihak kepolisian. Mbak, untuk pernikahan dengan Gali sendiri masih nikah siri nggak sih Mbak? Apa gimana sih Mbak? Ya, udah ya, aku kasihan, jalan dulu ya. Karena kan masih berlangsung. Ini 15 menit loh, aku mau ke sana dulu. Maaf ya, Mbak. Enggak enak sama. Pas. Mbak, untuk pernikahan dengan Mas Gali? Tanya sedikit dong, Mbak Berbi. Kalau pernikahan sama Mas Gali sampai sejauh ini sebenarnya. Ya udah, baik-baik aja. Tapi udah nikah resmi belum sih? Belum. Kan masih nikah siri kan? Masih nikah siri. Iya. Kenapa? Yang katanya tidak ada pernikahan. Itu mah udah berita-berita lama yang dinaik-naikin. Makanya nih media nih kalau berita-berita lama kalau enggak dapat wawancara gue jadi naik-naikin. Jadi kesannya baru kayak sekarang diungkit-ungkit, itu enggak ada masalah itu gitu. Aman-aman aja kok semuanya. Tapi pernikahan siri itu memang ada. Ya emang ada lah. Kalau enggak ada gila aja ya kali gue sama mantan suami gue jalan-jalan sampai sekarang kan. Pada ngelihat kemarin gue lebaran sama siapa. Ya kan enggak mungkin enggak ada. Oke, tapi kalau yang menyebutkan pernikahan siri dengan Galih itu? Cukup ya, teman-teman. Siapa? Ya, ada enggak? Maksudnya gimana sih? Dia pertanyaannya gue enggak ngerti deh. Pertanyaannya dibolak-balik jadi bingung. Ya berarti intinya masih nikah siri ya, Mak? KBRB sama Galih sampai sekarang? Iyalah masih nikah siri, kan belum ada peresmian sampai sekarang. Kan gitu loh. Dari kemarin juga ditanya media emang masih nikah siri. Siap. Oke, Mbak. Terima kasih, Mbak. Oke, sayang. Ya.